Halo guys, jadi aku hari ini punya catatannya pas di tanggal 3 itu. Jadi ini tuh mimpi, hanya mimpi, cuma aku buat apa itu namanya semacam catatan di kalender supaya saya ingat seperti itu, karena menurut saya ini tuh mimpi yang sangat jarang orang bisa mengalami seperti itu. Nah, kita langsung aja ke mimpiku ya. Jadi kemarin tuh tanggal 3 Januari 2024, saya itu mimpi pas di jam 6 pagi guys. Jadi saya itu ceritanya di sini tuh ketiduran, gak rasa kalau sudah pagi. Tidur saya tuh nyenyak sekali di jam 6 itu. Nah, saya itu mimpi. Mimpinya tuh seperti ini. Saya itu lagi masak di belakang kan, lagi masak di dapur, masak sayur singkong. Nah, itu sayur belum belum sepenuhnya masak. Karena saya merasa ada tamu, jadi saya tuh spontan kasih tinggal itu sayur yang saya masak. Jadi posisinya itu belum matang. Terus saya juga nggak kasih mati kompor. Nah, saya kasih tinggal, terus saya mau ke ruang tamu, ke pintu. Tapi pas di tengah ruang tamu, pintu tuh udah terbuka. Yang bertamu tuh siapa? Tuhan Yesus, guys. Jadi Tuhan itu udah masuk tanpa saya buka pintu. Jadi saya ketemu beliau itu, dia udah masuk sekitar 2 atau 3 langkah. Terus di sebelah bahu sebelah kanan itu, dia seperti bawa anak kecil. Anak kecil itu dia duduk duduk tenang. Tuhan, dia langsung masuk terus sampai di ruang tengah, kan ada meja kayak meja makan. Tuhan itu di situ dia stop, terus dia kayak mencari sesuatu, entah itu makanan atau apa, karena yang dia tempati mencari-mencari itu kayak meja makan kan. Jadi saya langsung bertanya begini, Tuhan sedang cari apa? Langsung dia jawab seperti ini, saya sedang cari anak perempuan itu. Karena saya dengar anak perempuan itu, saya tuh spontan langsung bilang, oh, anak perempuan itu ada lagi di dapur, lagi masak. Tuhan langsung ke dapur, saya pun ikut kan. Sambil saya heran, saya bilang, ih, bukannya anak perempuan itu kan saya sendiri kan, kayak gitu. Jadi saya jelaskan ke Tuhan, itu anak perempuan itu lagi di dapur sedang masak, padahal itu saya sendiri. Maksudnya saya bilang sama Tuhan kalau yang Tuhan cari itu saya sendiri gitu loh maksudnya. Nah, sampai di dapur itu Tuhan itu lihat apa di atas kompor itu kan ada kayak apa sayur ya yang sedang dimasak. Saya pun heran kok, kompornya sudah mati, sayurnya posisinya udah di tepi-tepi kan kayak gitu, kayak di sudah masak, sudah di tepi-tepi kan, terus di tengahnya itu dikasih lubang untuk supaya sayur itu, kalau saya supaya sayur itu cepat dingin kayak gitu. Nah, saya itu kan ragu karena perasaan tadi aku tinggalin sayur itu kan posisi belum masak, kompornya pun tidak mati. Tapi pas aku kesana sama Tuhan, posisi kompor itu udah mati, sayurnya udah matang. Karena saya kurang apa yakin, saya mendekat ke kompor terus saya bilang gini, ih, masak aja kah ini sayur? Tuhan langsung jawab, ini sudah masak. Sampai di situ tuh alarmnya suami saya itu berdering, berdering 3 kali kalau saya nggak salah. Akhirnya saya bangun. Jadi sampai di situ terputuslah komunikasi dengan Tuhan. Padahal saya tuh penasaran sekali mau selanjutnya kayak mana dalam mimpi itu. Sampai sekarang ini tuh udah tanggal 4 ya, 4 Januari 2024, saya tuh kayak aduh kok bisa mimpi kayak gitu, kayak apa ya, barusan itu mimpi seperti itu. Maksudnya mimpi ketemu Tuhan itu kan enggak apa ya, enggak semua orang bisa ngalami ya. Terus kayaknya momennya saya merasa itu seperti saya itu ingin diberitahukan sesuatu gitu. Nah, tapi saya berharap mudah-mudahan ini tuh bertanda kabar gembira buat saya dan keluarga. Ya, teman-teman doakan ya, mudah-mudahan ini tuh bertanda positif buat saya dan keluarga. Mungkin cuma itu saja. Kalau mimpi saya itu saya bikin memang di dalam apa ini, catatan di kalender. Supaya niat saya itu supaya saya tidak lupa dengan mimpi saya ini, jadi saya bisa nanti entah itu bulan berapa ke depan ini saya bisa
baca-baca, saya ingat lagi, oh iya, pernah mimpi kayak gini gitu. Karena saya kan orangnya sudah mulai pikun ya. Jadi apa-apa itu serba dicatat-dicatat kayak gitu. Oke teman, bukan saya apa niat apa, cuma saya ingin berbagi cerita aja yang menurut aku tuh ini tuh mimpi saya yang sangat sangat baik buat saya. Mudah-mudahan bisa ditanggapi positif ya teman-teman ya. Doakan aja yang terbaik. Oke, sampai di sini. Terima kasih.